Wujud, betul, wujud. Ini wujudnya satu yang air. Iya, sudah di lokasi, Bosku. Sudah ada di lokasi. Lokasinya depan. Tapi kita sengaja perlambat karena masih lalu lalang kendaraan ya. Oh, siap Bandung, siap. Mungkin di lain waktu ya. Betul, jalan jalan Trans. Pinggir jalan sedikit kah lokasinya? Iya, pinggir jalan. Ah, tapi nanti saya akan masuk ke dalam, tidak eksplor pinggir jalan, tidak. Agak ke dalam lagi. Jam 2 malam bagus. Ah, mudah-mudahan sampai jam 2 malam. Supra di akun, selamat malam Iksan. Bentar teman-teman ya. Kita masih menunggu viewers dulu baru kita ke sana TKP. TKP-nya di sana. Di atas gunung. Kisong Wahab, selamat malam. Aceh Mursid, selamat malam. Jadi sebentar kita menuju ke lokasi. Masih standby dulu sini. Masih menunggu viewers ya. Nih, teman-teman kita. Masih bagian. Asyradi, mana ke Asyradi? Di monitor ke di? Ada di HP monitor tu? Aktif. Ya, aktif semua. Oh iya. Iwang, siapa? Oh, Aming, Aming Iksan ya. Mudah-mudahan muncul jasnya ya. Ini benji di pengendara. Mudah-mudahan nanti ulak ya. Mudah-mudahan ulak ya. Ini pengen di pengendara. Mudah-mudahan. Wawan, Wawan S. Selamat malam Wawan S. Nah, kita masih menunggu viewers dulu sebelum menuju ke lokasi ya. Muhammad Sunusi. Selamat malam Bung. Apa kabar Kaluku? Semoga baik-baik aja sana ya. Di sini tempatnya di Jalan Poros, Jalan Trans, Sulawesi, Palu. Memuju Palu. Oh, siap, nanti sampaikan salamnya ya, Bandung ya. Tolong di share teman-teman, tolong dibagikan ya. Tolong dibagikan, kita masih menunggu viewers dulu. Tolong dibagikan ya. Asri Adi, tolong dibagikan ya. Tiara Aprilia, selamat malam. Selamat malam semuanya ya. Terakhir kita baru merapat ke TKP. Masih menunggu viewers dulu. Oh, Majene, selamat malam Majene. Ini apa karya mati Majene? Jojo Wandi. Andre, Hal Madrid. Hal Madrid ya. Jadi masih menunggu viewers dulu. Tolong dibagikan teman-teman. Tolong di share dulu. Tim dulu permintaan pertemanan. Host, ada yang mau nonton juga. Aduh, terima permintaan pertemanan.
apa sekarang apa ya, lagi live ya, lagi live. Jadi tek mami dulu. Tek mi namanya tuh. Oh, Makassar, siap, Makassar hadir. Tiara Aprilia, apa kabar? Semoga bahagia ya malam ini. Jadi kita masih menunggu viewers dulu, baru kita mau menuju ke lokasi ya, teman-teman ya. Tolong di-share teman-teman, tolong dibagikan dulu. M. Yasir Pakaya, selamat malam. Ah, siap bosku, Andi Ula, kapan bisa bergabung lagi? Oke teman-teman ya. Ramli, di mana dirimu Ramli? Baru nongol kau Ramli. Nah, seperti ini ya pendakinya teman-teman ya. Ramli jalan looting. Oh siap, Kaluku mantau, tetap dipantau ya. Teman-teman Kaluku tetap dipantau ya. Hah, secepatnya, oke siap. Nah, Ramlinya tadi saya sudah apa, telepon berkali-kali Ramli, tapi Ramlinya lagi di luar. Jadi, oke teman-teman, saya akan mau menuju ke lokasi. Oh, lagi sakit-sakit apa ini? Andi Ula ini di mang. Nggak ikut Ki Ramli. Begitu. Oke, jadi saya mau menuju ke lokasi. Puji Tuhan, kabar baik. Salam semangat dari Bali. Siap. Salam balik ya. Dari Mamuju Tengah. Jadi saya akan menuju, pelan-pelan menuju ke lokasi. Lokasinya ada di depan sana ya. Mungkin sangat jauh, teman-teman ya. Nah, seperti ini kondisinya. Ini karena kita berada di jalan poros ya. Saya akan menuju ke sana. Ini teman-teman sedikit ulasan bahwa di tempat ini sering terjadi kecelakaan ya, kecelakaan banyak, konon katanya masyarakat sering ada muncul bermunculan di sini makhluk astral. Jadi malam ini tim komunitas penjelajah misteri akan mencoba menguak dan membuktikan apakah kata masyarakat itu adalah fakta atau hanya mitos semata. Begitu teman-teman ya, seperti itu. Ini teman-teman ya, kondisinya karena tepat berada di pinggir jalan ya. Ini jalan trans. Nah, tapi saya akan menuju ke lokasi di mana yang mungkin tidak sedikit jauh dari jalan ya, teman-teman ya. Os-os yang lebih. Dulunya mobilnya kan sering jatuh ke sini, ke jurang ini ya. Sudah lebih dari 10 unit mobil ya yang pernah kecelakaan, yang sampai jatuh ke jurang ini. Saya akan lebih ke atas lagi. Ini tanjakan teman-teman, jadi
saya sampai ngos-ngosan ya untuk sampai ke lokasi. Iya betul poso bos. Gimana enggak poso karena ini pendakian ya. Pendakian. Kasih. Insya Allah ya, saya bisa kasih konot ya. Sementara mencari dulu si incesnya. Kasihnya masih di depan lagi teman-teman. Oh siap-siap Wawan ya. Akan tetap hati-hati ya. Allahu Akbar. Udah dekat ke lokasi ya. Jadi jarak dengan teman-teman saya yang menunggu sangat-sangat jauh. Jamal, selamat malam Bang. Bang Jamal. Apa kabar Bang? Sangat-sangat jauh. Itu sampai ke lokasi. Seperti ini teman-teman. Sangat jauh ya. Saya sampai ngos-ngosan. Oke. Saya akan masuk ke dalam. Di sini ada. Di sini ada kuburan tua ya, teman-teman ya. Untuk kasih ini. Jadi sedikit terganggu karena kendaraan di sini yang lalu lalang ya. Oke. Oke, saya sudah sampai di lokasi. Astagfirullah. Ah, ini ada gubuk derita ya. Ini gubuk derita. Mino, selamat malam Mino. Assalamualaikum. Ardi, waalaikumsalam Ardi. Risma, selamat malam. Saya Putra, selamat malam. Alfia. Saya sudah mendengar suara jeritan ya. Di sini saya sudah mulai mendengar suara jeritan ya. Karena di sini sudah sangat banyak korban jiwa ya. Oke. Saya akan menarik napas dulu.
Betul, sudah ada yang menyambut ya, betul sekali. Betul, sudah ada yang menyambut. Tapi sebentar. Ini dia. Ini dia di balik pohon ya, teman-teman ya. Itu dia. Pasti balik pohon ya. Itu dia. Itu sosoknya. Nah, itu. Jelas teman-teman ya. Itu, sampai blur ya. Di balik pohon berdiri. Oke. Saya masih pengen mencari yang lain ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah bisa mendeteksi keberadaannya. Di sini sudah ada dua. Sudah ada dua ya. Sudah ada dua. Tapi saya masih pengen lagi. Karena di sini sangat banyak ors bermunculan. Sangat-sangat banyak. Jadi saya akan mencoba menjajal ya tempat ini ya. Oke teman-teman, jadi mohon maaf tuh saya matikan dulu cahaya. Saya matikan senter dulu. Dengan saya matikan blitz. Karena saya ingin mediasi para penghuni yang ada di tempat ini. Begitu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan dia bersedia untuk memperlihatkan wujudnya ya. Di depan saya atau di depan kamera. Sehingga para viewers bisa melihat seperti sosok apa yang menghuni tempat ini. Jadi teman-teman, saya sudah mengetahui sosok apa saja yang ada di sini ya. Sudah mengetahui. Oke. Saya akan mencoba mematikan dulu. Oke teman-teman ya. Nah, di sini yang siap memperlihatkan wujudnya itu ada sosok perempuan ya. Ada sosok perempuan, tapi saya belum bisa pastikan bahwa itu adalah Inces ya. Bukan Inces ya. Belum bisa saya pastikan bahwa itu adalah Inces, bukan. Masih samar-samar karena tadi sangat-sangat apa ya? Ciri-ciri dari Inces bukan ya? Oke, saya akan ke dalam ya. Karena di sini sering terjadi kecelakaan. Jadi saya ingin membuktikan. Os. Sebentar teman-teman ya, sebentar ya. Sebentar ya. Oke teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa konot satu-satu ya. Kalau betul adanya di sini, kalau betul, saya akan konot satu-satu. Jangan sampai korban kecelakaan, Bos. Begitu. Saya akan lebih ke dalam lagi ya. Oke teman-teman, saya sudah bisa mendeteksi keberadaannya ya. Saya sudah bisa mendeteksi. Di sini lebih dari dua ya. Sosoknya lebih dari dua.
Nah, di sini sosoknya teman-teman perlu teman-teman tahu yang menghuni, ah itu stop lagi. Sangat dekat dengan saya ya, sangat-sangat dekat ya. Sangat dekat ya. Tapi di balik dedaunan ini ada di balik dedaun ini ya. Sebentar. Bentar ya. Tuan ya. Nah, jadi sosok yang ada di sini lebih dari dua ya. Lebih dari dua astral di sini ya yang menghuni tempat ini. Kalau ini di daerah Sulawesi Selatan, mereka menyebutnya dengan longga. Longga ya kalau di Sulawesi Selatan. Kalau di Jawa genderuwo. Genderuwo. Genderuwo ya kalau di Jawa ya. Terus kalau di daerah Mamuju mereka menyebutnya dengan nama Banggung Batang. Begitu. Nah, kalau bahasa Latinnya ini Pithecanthropus ya. Pithecanthropus bahasa Latinnya. Jadi bahasa Arabnya wallahu alam. Begitu teman-teman. Nah, di sini ada sosoknya ya. Yang sempat saya bilang tadi itu sosok Banggung Batang ya. Di sini. Ada di sini dia. Nah, jadi teman-teman tetap fokus ya. Saya akan mencoba untuk mengunci. Tetap fokus di pandangan ya. Saya akan mencoba mengunci ya. Energinya sangat kuat teman-teman ya. Sangat-sangat kuat. Itu ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat itu ada di balik. Di balik dedaunan ya teman-teman ya. Itu dia. Itu dia teman-teman. Sosok hitam ya. Nah itu dia teman-teman. Dia menatap ke arah saya. Itu dia. Teman-teman bisa melihat ya. Itu blur ya, blur, sangat-sangat blur ya. Karena energinya sangat kuat. Itu dia teman-teman. Nah, itu dia sosoknya ya. Tapi tidak terlihat jelas di kamera karena ini blur ya. Itu dia. Di balik dong itu ya. Teman-teman, nah di balik dong itu. Jadi, saya akan mencoba untuk menghampiri. Astagfirullah. Ini ada pohon asam ya di depan saya. Sip.
Siap, masih ready, siap ya. Selamat malam Bang Kiki. Tuting Emeng, Emang, selamat malam Tuting Emang. Jadi teman-teman betul ya, kalau di tempat ini memang dihuni makhluk astral ya, betul adanya, betul betul adanya. Tapi untuk membenarkan penuturan warga bahwa sini mencelakakan manusia di sini, nah itu belum bisa saya pastikan. Dan sampai itu hanya kelalaian pengemudi ya. Tapi saya akan mencoba untuk menguak itu. Mudah-mudahan saya bisa mediasi dengan para penghuni tempat ini. Saya akan berupaya. Saya akan berupaya. Ya, sepertinya ada yang di balik ini tadi lagi mengintip. Oke, jadi saya akan mencoba untuk mediasi kembali, teman-teman ya. Oke, saya akan matikan cahaya dulu hanya beberapa menit karena saya ingin mengungkap tentang kebenaran cerita masyarakat setempat ya, teman-teman ya. Jadi saya matikan blisnya juga. Masih sedikit malu-malu teman-teman ya. Kenapa senternya tiba-tiba hang ini?
Oh, TKP-nya ada di pendakian Salupangkan ya? Ada di pendakian Salupangkan TKP-nya Bang Kiki. Teman-teman, di sini sosoknya sudah sangat-sangat dekat dengan saya, tapi susah untuk tertangkap kamera ya. Tapi saya akan berupaya. Mudah-mudahan saya bisa mengunci ya, teman-teman ya. Doain saja. Mudah-mudahan saya bisa mengunci. Ini dia, energinya sangat kuat ya, teman-teman ya. Sangat-sangat kuat. Ini dia, teman-teman. Di sini ada minusnya teman-teman karena kita tidak menggunakan kamera inframerah ya. Kita tidak menggunakan kamera inframerah. Oh Bang Kiki, silakan menyusul ya. Kita hanya satu mobil ya, berangkat dari sana hanya satu mobil, jadi bisa menyusul. Yang dekat puskesmas ya Bang Kiki ya, silakan merapat. Di sini sangat seru ya, mungkin sedikit lagi akan lebih menantang karena di depan saya sudah muncul sosok yang saya sebut tadi. Oh, silakan menyusul ya. Kita dengan tim ya, ada satu mobil tadi. Saya sangat yakin pasti akan menemukan sosoknya di sini lebih jelas. Saya sangat yakin. Tapi dia sepertinya masih agak malu-malu.
Terus cepat menghilang ya. Ya, saya sudah mendeteksi itu. Saya sudah melihat. Itu yang sosok yang pertama saya bilang tadi. Itu dia, tapi masih sedikit agak malu-malu. Oh iya, Bang Doni, saya sudah mengetahui di situ ya. Saya sudah mengetahui, tapi saya hanya selalu fokus dengan sosok yang besar ya. Selalu fokus ke arah itu. Saya sudah mengetahui sosok yang di depan tadi, tapi ini ada yang lebih tertarik lagi. Saya ingin tertarik lagi untuk mengeksplor itu. Sangat sulit untuk tertangkap kamera, teman-teman ya. Ada sosok hitam berdiri di depan saya. Ada sosok hitam ya, sangat dekat dengan saya. Sangat-sangat dekat dengan saya. Energinya sangat kuat, teman-teman ya. Sangat-sangat kuat energinya sehingga kamera bisa blur. Di sini kita tidak menggunakan kamera inframerah ya. Jadi seperti inilah hasilnya. Sangat-sangat banyak ors di sini bermunculan, sangat-sangat banyak. Nih teman-teman, sangat dekat dengan saya, sangat-sangat dekat. Aduh.
Oke teman-teman, fokus ke kamera teman-teman ya. Fokus ke kamera ya, saya akan mencoba mengunci ya. Fokus ya, saya akan matikan blitz. Yang menghuni tempat ini, perlihatkan wujud kalian di depan kamera saya. Wujud. Teman-teman, sengaja saya matikan cahaya di sini ya. Saya sengaja ya. Saya sengaja ya. Bentar teman-teman ya, sabar-sabar teman-teman ya. Kali sini masih sedikit malu-malu ya. Sini incesnya masih sedikit malu-malu ya. Teman-teman ya. Nah ini depan saya bukan inces ya. Oke teman-teman. Saya akan mencoba mengunci ya. Oke. Auranya sangat kuat ya. Sangat kuat teman-teman ya. Oke lagi. Mudah-mudahan saya bisa mengunci ya. Saya berharap doa teman-teman ya. Supaya saya bisa mengunci ya di depan saya ya. Hujan.
sini teman-teman, energinya sangat kuat ya. Tapi mereka tidak berani mendekat ke saya, ke arah saya. Selalu pilih menjauh ya. Mereka lebih pilih menjauh dari saya. Oh. Ada orang menjerit. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ya teman-teman. Saya kesulitan untuk mengunci teman-teman ya. Sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengunci. Karena posisi mereka yang berpencar ya. Berpencar ya, jadi sangat menyulitkan bagi saya untuk dapat mengunci mereka. Teman-teman di sini mereka lebih pilih menjauh ya. Menjauh dari saya. Karena dianya enggak mau dikonot ya. Tapi oke, saya akan ke dalam. Mudah-mudahan saya ketemu incesnya ya. Karena sini belum ada inces.
Us. Tadi teman-teman ya. Nah, di sini ada menyala ya. Menyala di situ. Barusan tadi. Ada menyala depan saya ya. Di sini tepatnya di sini ya. Oke teman-teman, itu banaspati ya. Banaspati teman-teman. Saya tidak tertarik untuk mengekspor itu. Saya kurang tertarik ya. Lagi-lagi banaspati ya.
Tolong di screenshot ya teman-teman ya. Itu dia. Luar biasa. Sangat-sangat dekat ya, sangat dekat ya. Ada mobil ya, ada mobil di depan itu dia, pusing dia. Karena kita ada di pinggir jalan ya, itu mobilnya. Lain ya, lain jenis kunang-kunang ya. Ini lain jenis kunang-kunang teman-teman ya. Di sini kita sangat terganggu karena kondisi lokasi ini yang saya explore ada di pinggir jalan ya. Tepatnya berada di pinggir jalan. Jadi kendaraan di sini sangat lalu lalang.
Ini saya kembali ke gubuk derita. Ini gubuk derita ya. Jadi Bang Jamal, Jamal Eptaniwa, begini Bang, untuk Polohu, tolong dijadwalkan Bang ya, untuk Polohu. Saya akan kembali ke jalan. Kembali ke jalan raya. Jadi seperti ini teman-teman lokasinya. Kita belum bisa mengenali persis lokasi ini. Ini dia. Tikungan ya. Kelihatan kita kurang tepat karena di sini masih terang sekali ya. Terang dengan cahaya bulan. Ini penurunan ya. Sampai saat ini saya masih mencium ini penuh teman-teman ya. Tempat ini teman-teman, tim itu sangat jauh Uki Handak ya, sangat jauh. Dia berada di depan puskesmas ya, sangat jauh dari saya. Nah, di sini sudah banyak ya korban jiwa di sini.
Ini ada rambu ya. Ada rambu lalu lintas. Agak sulit teman-teman ya, karena di sini masih terang bulan ya. Hah? Kembali ke bawah. Sini. Setengah mati karena apa? Enggak bersih di bawah sana. Iya, maksudnya sangat lalu lalang kendaraan. Jadi ini jurang ya, teman-teman ya. Ini masih ada bling ya. Di mana itu kisang ya? Di sini sebenarnya lokasinya menantang, tapi sangat sempit, sangat dekat dengan jalan raya. Terus sempit di sini, Leng. Sempit sekali anunya. Kita setengah mati. Setengah mati kita dapat gambarnya di sini. Karena sempit. Sangat dekat dengan jalan. Sini. Ya, di sini bisa kita, tapi sudah dekat sekali dengan kampung. Masih ada orang tua itu? Orang tua masih ada di sana? Oke. Sana. Kenapa di atas tadi? Tidak bisa dipastikan kalau anu apa faktor itu. Kelalaiannya memang pengemudi. Kelalaiannya. Iya, kelalaiannya. Kalau persoalan gangguan, nah, saya rasa tidak ada karena menjauh. Menjauh tuh. Baru sudah jauh, sudah memikir kami bilang begini. Iya, menjauh. Jadi rasa kelalaiannya di manusia yang mengemudi. Kalau sampai mengganggu sih tidak, karena buktinya saya ke sana itu mereka pergi jauh. Ya, coba gimana di sini? Gimana? Sebentar. Bentar dulu. Oh, bone ya, kisang ya. Betul jauh, sangat jauh kalau ke bone. Jadi kita fokus dulu di maten dulu. Iya. Kurang. Menjauh dia. Sini tadi agak biasa di sini Pak. Pak De lihat orang kayak orang tua ya di sini. Biasa ah, tadi kan ada perempuan. Ah, terus kayak orang tua. Apa ya bahasa di sini ya, bahasa Jawanya? Saya kurang tahu. Bagaimana dia kayak laki lah apa kayak manusia tapi bukan yang menyala-nyala tadi. Besar.
Ya, genderuwo. Kita di samping pohon tadi ose. Ya. Kayak ada orang perlu disantai itu. Orang perlu batang pintu kita itu. Orang perlu dikong begini. Berlarik ke us, berlarik ke lagi. Pohon besar di sini, pohon besar juga di sini. Pas kalau di situ samping. Kita terganggu karena apa, sempit sekali lokasi. Ya. Sempit. Kapan saya maju ke sebelah jurang? Jadi ke sini jalan. Baru terang. Jadi bagaimana lanjut nih? Boleh lanjut? Jadi mana spot lain kah? Kalau di sini spot kita mau jajal setengah mati karena sempit. Bagus, menarik memang, tapi sempit. Iya, itu yang saya terganggu. Terganggu karena kendaraan. Lalu-lalu memang. Tapi kameranya dipegang dulu. Jangan diarahkan ya. Iya. Kalau dia anu, misalnya buat anu. Gimana itu? Anu. Itu masih terbang berapa itu? Tunggu bawah. Siapa di sini? Ngerorong-ngerorong sih. Enggak ada orang di sana, sepi. Enggak ada orang ya. Di Kapura di sana itu. Oh, Pak Budi, Bapak Hendri ya? Ada Pak Kapura. Pak Hendri. Iya, Hendri Dewang. Dewang. Berapa nih? Coba kita jalan ke sana. Oke. Okay. Ade, ini sudah deh. Kamu belum. Masih banyak. Coba saya mau merokok dulu. Yang itu terlalu apa namanya? Pendek gambar. Gambar. Jadi teman-teman lanjut ke spot kedua ya. Kita mencoba untuk jajal spot kedua ya. Katanya di sana sering ada penampakan pocong. Ini menurut warga lagi ya. Menurut warga lagi. Jadi kita akan mencoba untuk membuktikan kebenarannya ya. Center sudah bangun. Pak De, permisi Pak De. Masih banyak. Yuk. Bang. Jadi kita ke lokasi kedua teman-teman ya. Lokasi yang pertama tadi sangat menantang, tapi kondisi lokasi begitu sempit. Jadi ruang saya di sana sangat terbatas, sangat-sangat terbatas ya. Oke. Ayo, ayo. Ada berapa aja? Kedua anu. Ya. Apa itu orang terbang? Apa itu bayangan terbang? Dua kali. Dari di pohon. Berkulak pohon santun dah ada. Tapi ada lah mati gue tadi mati teriak woi. Iya kan? Iya, ada gue dengar teriak woi. Ini gak berani lewat di atas ini, mobil ini. Gak berani ya. Jatuh, nah, Pak De. Kenapa sih Pak De kayak dia tutup ya? Pas pertama tadi masuk. Kenapa dia kayak dia tutup ya, kayak ketakutan? Iya, terlalu kayak mau terlalu terbuka. Iya. Iya, iya, mungkin. Saya perhatikan dia kayak takut janjian. Takut begitu apa? Kayaknya saya ada perjanjian. Nah, sangat-sangat. Anu itu banyak takut kesalahan ya. Iya. Tapi dipegang kemarin dulu. Kesalahan deh kalau saya. Saya rasa begitu. Kesalahan. Iya, takut kesalahan. Sekalian enggak turun sih saya tuh malah penal. Iya. Karena susah untuk saya mengungkap semua karena tidak tertangkap tangkap kamera. Iya.
pas ke melihat sampai lagi nggak ada. Melihat ke kiri kata sebuah tubuh yang terbang sana. Low, pas masih low, pas low. Iyo, kapit datanya nggak gua nentas di surat mat. Itu bener kan? Jadi teman-teman jangan mundur dulu ya. Mundur bang. Dulu. Kita bang. Menuju ke spot kedua. Bang. Sangat dekat dari bang. Sini. Kita mau muncul sampai bang. Dekat aja ya teman-teman ya. Kamu datang saya di pos ini. Bisa dicas di mobil. Ini. Mana? Bisa depan kah? Oh ya masih jauh ke sana. Saya ada 1 kilo lah. Kurang sebatang. Ya kurangnya aja doang. Allah Akbar. Sempit sekali lokasi. Ya, Pak Jurang. Sebenarnya lokasinya luas, enak sekali. Dekat ya? Ini ketemu ngomong anak kecil. Tapi lu teko teko anak aja kan? Anak siapa? Lanjutnya di anu bosku di ada apa? Salupangkan 2. Ini sudah dekat dari sini. Di ada tangki, tangki ya? Bak. Ada bak. Bak air di situ, bak air bersih atau pensimas? Kita mau lanjut di sana nanti. Ah, Bang Jamal, kita lanjut Bang Jamal ya. Jangan mundur dulu Bang Jamal ya. Kita masih lanjut di spot kedua. Karena tadi di lokasi pertama sangat sempit. Di sini belakang pura wahai gunung. Pergerakan tadi sangat terbatas. Dan di mana itu? Iya. Belakang pura yang gunung ini. Iya. Setengah mati. Ada, kan ada kolom beringin di atas sana itu besar. Maksudnya sih kita setengah mati untuk ke atas. Iya. Live-nya sudah berapa lama? 1 jam. 1 jam. Dekat ya? Bukan bagi yang sini yang kecil ya? Iya, iya, yang iya, di atas. Yang di atas gunung kan? Iya, iya. Di atas gunung. Ya masalahnya di sini yang kekurangannya lagi dekat jalan. Terganggu gitu. Jalan lagi. Dekat jalan. Masuk. Masuk ke dalam nih? Kalau di sini terganggu gitu. Lagi gunung lagi nak sini pas ini ada pakai ini pakai Oh ya itu pakai air ya yang di depan ada yang besar ini kan kuburan aja dong iya mana pakai tunggal itu sama yang kelihatan itu yang kuburan ya ini satu ya ini di sini mati surga ini sendiri dua orang pas ke sini pas di sini ada di sini. Sini ada pocong biasa. Oh ya, kita cari pocongnya. Kita parkir sebelah kiri. Sana ada. Di mana? Pos. Pos apa ini? Baru bikin warung. Warung ya? Nah, di sini gua masuk nanti sana. Oke. Okay. Nah, ini sangat bagus pocong di sini, teman-teman. Ah, kalau Roni di kuburan kita tidak berani eksplor kuburan ya. Kita tidak berani eksplor kuburan karena kita tidak ada izin. Di mana lokasinya? Di belakang.
Mana senter? Semua cari pocongnya kalau ada yang pocongnya. Awas, awas. Di mana sering muncul? Di sini. Tapi ada jalanan ke belakang ini. Pasti kan tiada rumah dalam tuh? Dalam rumah? Oh iya. Ah, semoga 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 Mister Pocong berani tampil. Nah, udah Om Pocongnya berani berani muncul. Teman, sangat sulit teman-teman karena di sini terang bulan ya, kondisi terang bulan, jadi sangat menyulitkan bagi saya untuk Oke teman, saya baru di tempat ini, saya akan mengetahui dulu sosok-sosok apa yang ada menghuni tempat ini. Oke, saya cuma tinggal cahaya dulu sebentar ya. Oke teman-teman, nah, sudah saya pastikan bahwa di sini tidak ada sosok itu ya.
Sudah tidak ada sosok pocong di sini ya. Sudah kupastikan itu tidak ada, teman-teman. Saya sudah bisa pastikan bahwa sosok pocong tidak ada di lokasi ini. Saya sudah mengetahui lokasi ini. Di sini tidak ada sosok pocongnya. Sama yang sering diceritakan masyarakat. Itu bukan pocong ya, teman-teman ya. Teman-teman, di depan saya sudah ada sosok ya. Saya yakin sangat akan ditangkap kamera. Saya bisa mengunci, teman-teman ya. Saya akan mencoba mengunci ya. Tetap fokus ke kamera, teman-teman. Karena saya disambut di sini. Sangat-sangat ramah. Jangan dikasih blur dulu ya kamera saya ya. Itu siapa teman-teman? Bukan pocong ya? Itu bukan pocong ya? Ini bukan sosok pocong teman-teman. Ini. Ini bukan pocong ya. Jadi teman-teman tolong di screenshot ya. Saya akan lebih memperjelas lagi. Tolong di screenshot. Oh. 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 Ini bukan om pocong, bukan. Yaelah. Di sini sosok laki-laki tua ya. Aduh.
Aku sepertinya akan mundur alung-alung ya, teman-teman ya. Mundur alung-alung dulu. Mudah-mudahan yang di atas, yang berdiri di atas sana, yang berdiri di atas sana mau terpancing ke bawah ya. Jadi saya akan mundur alung-alung. Ini teman-teman bukan sosok pocong ya. Ya. Ada di sela-sela sawit ya. Ada sela-selanya ya. Ini dia. Nah, jadi warga di sini sering mengatakan ini pocong, tapi bukan ya. Ini bukan pocong ya. Saya mundur teman-teman sedikit ya. Karena auranya di sini memang panas ya. Sepertinya ada sosok lain di lokasi ini. Sepertinya ada sosok lain. Nah, itu satu yang di atas gunung itu. Satu yang mengintip di atas itu. Nah, terus ada lagi di sisi kiri saya. Ada sisi ini ya. Jadi itu bukan pocong ya, teman-teman ya. Bukan pocong ya. Teman-teman, saya sedikit gelisah di tempat ini karena auranya sangat panas ya. Oke. Teman, di atas sana ada mengintip. Di atas sana. Di atas gunung sana, atas bukit. Oke. Akan pilih duduk, jongkok. Enjoy. Kurang ajar.
Ini lagi Banaspati teman-teman ya. Banaspati menghampiri saya ya. Sepertinya saya akan pilih ambil jurus lari ya. Jurus lari. Oh. Anjir. Aduh, sembunyi. Bodoh. Waduh. Jangan bikin kaget, bos. Tidak, teman-teman, itu dia mengintip. Halo. Halo. Kau kayak itu Ani. Oh, bukan Ani ya, Wow, rambut panjang ya. Rambut panjang bukan Ani ya. Bukan Tong Susang. Jadi apa sih ini? Oh. Ada sosok lain ya? Ada sosok lain muncul di sisi kiri saya. Oh. Saya tidak bisa barbar ya, karena di sini bukan bot saya lawan, ini bukan bot ya, jadi saya tidak bisa barbar di sini, takutnya saya konot ya. Hai. Itu dia. Sembunyi. Ini dia tante. Astagfirullahaladzim. Sangat besar.
Saya mundur. Alung-alung. Oh iya, Kanda Hikmawan, silakan inbox ke akun ini ya. Silakan inbox. Tim bisa masuk ke dalam, tim. Tim tolong masuk ke dalam, tim. Tim, bawakan saya air, tim. Di sini banyak musuh, tim. Tim, masuk ke dalam, tim. Tim bisa masuk ke dalam, tim. Waduh. Kurang ajar. Musuh kita di depan rata-rata pakai impor ya. Bukan pakai shotgun ya. Jadi sangat berisiko bagi saya. Saya bisa dikonot dalam waktu sekejap. Halo. Mana tim ini antar air, kenapa tidak masuk ke lokasi? Betul, Iksan, betul. Tipe layar geng ya. Sincesnya tadi sempat meminta. Dia mulai mendekati saya. Jadi saya takut karena di sini ada inces merah ya. Inces merah, jarak saya dengan inces merah cuma 10 meter. Saya berani cuma 10 meter ya. Tim, air, tim. Bisa mendengar saya? Sudahlah. Tapi pengen kemarinnya dulu. Luar biasa. Apa tadi yang sebelah situ? Ya, yang sebelah situ tadi apa itu? Yang di sana? Sini, situ tadi. Ya, pas baru datang kan. Oh, kita lihat tadi? Ada putih di situ ya. Tadi enggak kelihatan anunya. Atasnya memang di bawah. Jangan terlalu, kita bisa ke sana kan ada inces merah di sana. Oh, iya. Bahaya. Kita habis ditaruh itu. Iya. Cepat ke sini. Ya, dingin beda. Iya, begitu orangnya, Mas. Begitu orangnya. Beda-beda dengan tempat yang di luar. Iya. Mau merasakan? Ada mau? Hah? Kenapa, Mas? Merasakan saya. Mau masuk ke dalam? Mau temani saya? Orang dua? Boleh, sama saya? Ayo. Boleh?
Tapi Mas, jangan lari ya. Jangan lari. Pokoknya diam saya belakang saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aman aja. Ayo. Jangan lari, Mas ya. Takutnya kok lari jatuh bahaya. Enggak apa-apa, aman. Nah, itu dia. Itu di balik anu. Balik pohon. Itu dia. Coba ya. Ya, blur anu kamera. Jadi teman-teman di sini saya tidak bisa barbar ya, karena lawan saya bukan but ya. Hah? Aman aja bang, aman bang. Ikut sama saya aman. Coba saya mengunci dulu bang. Coba diam dulu bang. Mundur dulu bang. Saya kunci dulu bang ya. Pokoknya Mas jangan lari Mas ya. Jangan lari bahaya. Bahaya kok lari. Sampai jatuh. Nah itu dia. Lihat. Mas ya. Diam aja Mas. Diam. Jangan maju, Bang. Jangan maju. Incis merah. Jangan maju. Mundur sedikit. Mundur sedikit ya. Mundur sedikit ya. Sedikit aja. Jangan jauh. Mas, posisi duduk Mas. Duduk Mas ya. Mana panas Mas? Panas. Hah? Perasaannya? Panas.
Tolong teman-teman, tolong teman-teman diberi like dulu. Beri like teman-teman ya. Beri like dulu. Tolong teman-teman beri like biar banaspatinya muncul. Beri like dulu. Tolong teman-teman beri like. Oke. Fokus banaspati akan muncul. Mas mundur, mas mundur, mundur, mas mundur, 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 mas mundur, mundur, bahaya mas, mundur, mundur, mundur mas ya, jaga jarak mas, 10 meter dari saya. Pilih sana mas, mundur lagi mas, mundur, mundur, sana lagi mas, jangan dekat-dekat mas ya, di sana lagi, ya ya, oke oke, nah, lihat aja mas ya, jangan sampai lari ya, jangan sampai lari, oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan like. Teman-teman ya. Saya terganggu dengan suara mobil ya. Saya tidak bisa konsentrasi. Stemba mas ya, stemba ya. Teman-teman ya, sini saya terganggu dengan suara mobil. Oke, sudah mulai tenang ya. Jadi kembali saya meminta teman-teman 10 live love banaspati akan muncul di depan saya. Saya coba meletakkan senter dulu. Tolong di screenshot teman-teman ya, tolong di screenshot. Tolong di screenshot ya. Yeah.
Wujud. Wujud. Siapa? Siapa di belakang saya? Siapa di belakang saya? Saya kemar luar ya. Saya mau di atas gunung. Lagi di depan saya teman-teman ya. Baterai saya habis teman-teman. Baterai saya habis. Tolong teman masuk ke dalam dulu. Teman yang tadi, tolong masuk ke dalam dulu. Ikut dengan saya. Teman-teman tolong masuk dulu, ikut dengan saya. Nah, di depan saya ini sosoknya teman-teman. Teman-teman, sangat dekat dengan saya. Saya pilih mundur ya. Saya pilih mundur. Karena tidak ada respon dari tim. Mungkin agak takut untuk menuju ke lokasi. Saya pilih mundur teman-teman ya. Kan enggak merespon? Enggak bawa HP? Aduh. Sini bahaya. Sudah habis baterai? Sudah. Keras-keras sekali. Panggil saya tadi. Ya. Panggil saya tadi. Iya. Ini kapan? Coba, ya ini. Sudah habis semoga. Wah. Coba. Tidak tahan lama ini. Ayo sama aja. Sama saja. Kita dihabisi salah-salah ini. Keras. Ada sosok aneh di sini. Hah? Ada sosok aneh. Ini yang dikasih makan di sini. Iya. Di sini dikasih makan. Coba periksa tempatnya. Saya curiga ini dikasih makan ini apa-apa. Itu. Mana? Jadi teman-teman, sarang mundur, mundur saja, mundur, mundur. Kita pilih mundur dulu.
karena ini barang punya orang, ini dikerja ini apa-apa. Betul, betul kan dah, betul kan dah Jamal, sangat ganas karena di sini apa ya, di sini seperti dipelihara oleh orang ya. Karena diberi sesajian di sini, di lokasi. Diberi sesajian ya. Mundur, mundur tim, mundur tim. Jangan mendekat ya, jangan mendekat ya. Jangan mendekat. Itu dia. Terus oke teman-teman. Ini dia. Ada dua di depan saya. Ada dua ya. Betul, tempat pesugihan, betul. Itu kenapa ada kucing ya? Kucingnya sangat besar ya. Itu kucingnya sangat besar. Kucing apakah itu? Oh, itu bukan kucing, teman-teman. Itu bukan kucing. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Jadi teman-teman mohon maaf saya pilih mundur ya. Pilih mundur karena ini sangat bersih kok bagi saya. Ini dia. Ada di balik ini ya teman-teman ya. Ada di balik itu batu itu. Ini dia posisi mengintip ya teman-teman ya. Oke, saya pilih tempat aman dulu biar saya bisa mengunci, mencoba untuk mengunci ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya berhasil mengunci ya. Ini sosok di depan saya, tepat di depan saya, sangat-sangat dekat, sangat-sangat dekat. Tapi cahaya dari senter sangat terbatas, sehingga sosok itu tidak jelas. Saya tidak bisa memastikan itu kucing atau babi ya. Tapi sepertinya kucing. Tapi bukan ukuran kalau kucing ya. Besar lagi tapi sejenis kucing. Ini dia. Ini ada di depan saya ya teman-teman ya. Sangat-sangat dekat tapi jangkauan senter yang saya punya. Halo om. Itu dia, itu dia, itu dia, sosoknya itu dia, sosoknya itu dia, itu dia. Tolong teman-teman, jika melihat sosok ini, tolong di screenshot ya, teman-teman ya. Halo Inces. Ah.
Ya Allah. Baterainya habis, teman-teman. Ini lagi baterainya habis. Sangat dekat dengan saya. Sosok hitam ya. Nah, sosok hitam di depan saya. Dekat sekali. Nah, itu inces merahnya. Inces merahnya. Itu inces merah. Aduh, inces merah, inces merah, inces merah. Sudah habis baterai. Sudah habis baterai. Betul kurang jelas karena senter ya. Senter yang saya pakai ini sudah terbatas ya. Ini sudah melobet. Jadi saya pelan-pelan untuk mundur bisa bergabung dengan tim. Sangat jujur teman-teman sangat berisiko bagi kami ketika saya mencoba untuk maju ke sana apalagi sampai barbar di dalam. Saya bisa dikonot ya. Saya bisa konot. Jadi pilih mundur dulu. Bergabung dengan tim. Sebentar saya akan mencoba kembali ke dalam. Mana ada mau coba ke dalam? Ada yang mau coba? Ada? HP. Ya? Mau coba. Apa? Mau coba ke dalam. Ke lokasi. Situ. Mengetes kamu sendiri. Ah, oh, enggak mau. Ya jangan sendiri berdua. Enggak apa-apa. Sama? Ya sembarang. Tapi kamu mau ngetes sendiri? Apa? Ngetes. Boleh. Mau ngetes, Bang? Sama siapa? Sama yang kemarin itu? Ada. Sudah. Kamu jalan, ini saya masih berdiri di sini, Bu. Hah? Masih berdiri, berdiri di sini bulu-bulu, Bu. Turun di kaki lo. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Masih ada air? Ada. Air mana tadi? Bulu-bulu. Keras sekali, Bang, keras. Ini persoalannya ini apa ya setengah mati karena kayak di pesugihan begitu. Kayak pesugihan kayaknya sih, apalagi ada kain murinya tadi itu. Ada bahan spotnya dari sini mengarah ke saya. Ah, masih merinding terus ya. Apa itu? Bukan yang. Berarti yang satu ketinggalan dalam. Hah? Tinggal dalam. Oh, tamu tadi kalau airnya. Jadi jangan cuci ambil ke dalam. Pasti ada yang kuno. Oh, sana ya. Itu kuno sudah tuh lipat sih. Itu rokok siapa ya? Tahu. Kebal. Saya perlu perasan dulu kembali. Banyak yang berdiri sama bulu-bulu kok. Coba dokas ya, coba melihat. Orang yang jeli ya pasti nanti hati ada sesuatu. Ini hitam itu. Ada kena kena. Itu hitam ada hitam juga. Ada rokok.
masih ada nyala itu. Yang ini. Hah? Yang di atas. Ada yang lain. Gitu. Rokok, rokok. Bikin. Rokok. Udah. Dan kita kita. Oh, taruh. Taruh. Udah. 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 Kamu masih berhenti loh. Oh, saya berhenti di sini om. Kamu berhenti. Oh, kemarin ya? Iya. Yang ke saya. Ada yang di situ. Centering ke sana. Ada itu yang tadi. Karena jelas. Gimana kalau udah terus kan? Gimana? Ya itu di situ. Apa nyom? Nyala-nyala. Gimana sepertinya? Kalau sepertinya saya kelihatan saya di HP. Jelas sekali. Jelas sekali. Jelas sekali. Jelas sekali. Yang kena sana ya? Iya. Merinding orang mantap-mantap bukan? Ternyata merinding terus kaum. Hey, selamat malam teman-teman ya. Lokasinya siapa? Mbak Ino, lokasinya ada di Salopangkan. Jadi dua tempat kita datangi, Salopangkan 1 dengan Salopangkan 2. Oh siap, udah eksang ya, udah minum ya. Punyanya orang itu host, lebih baik mundur. Betul, betul, betul sekali kehendak ya, betul. Nah itu semacam pesugihan ya. Nah, jadi di sini tadi sangat banyak sosoknya. Saya sempat menemukan ada inces merah di sana, sempat melihat ada inces merah tadi. Jadi Syamsuddin. Jadi teman-teman indigo di luar sana, saya rasa pasti akan mengetahui sosok apa yang ada di depan saya tadi. Nah, jadi sempat tadi saya suruh mundur tim karena di depan saya itu bukan inces putih ya, bukan inces putih. Tapi itu inces merah. Jadi sangat berisiko bagi tim jika memaksakan untuk mendekat ya. Nah, jadi jarak saya hanya beraninya sampai 20 meter, 10 meter ya. 10 sampai 20 meter. Jika lewat dari itu mungkin saya sudah tidak mampu karena sangat panas. Begitu teman-teman ya. Jadi energi saya sedikit terkuras. Terima kasih Yandi ya, Yandi Samsudin ya, terima kasih. Jadi bagaimana teman-teman? Istirahat ya? Karena energi saya sudah habis dan kemudian tidak ada yang mau menggantikan saya ke dalam. Itu dia. Tidak ada satupun teman-teman yang bersiap untuk menggantikan saya ke dalam. Jadi terima kasih para viewers sudah ikut bergabung. Jadi Ban Jamal masih menitur Ban Jamal. Tolong dijadwalkan polohu ya Ban Jamal ya. Dengan Udin tadi Salugata. Karena mungkin saya di Polsek Babana dulu. Sudah Polsek Babana merapat ke Polsek Tebadak baru ke polohu Ban Jamal. Kucing hitam. Nah, betul kayak kucing hitam ya. Kayak kucing hitam tapi sedikit apa besar ya? Seperti anjing besarnya begitu. Tidak seperti umumnya. Kucing hitam. Kalau di jalan kok apa beda? Orangnya tuh kalau panas nanti kena anjing.
Jadi persiapkan segalanya, kita balik. Siapa tadi masuk ke dalam yang ikut kak? Tabe dulu, saya netralisir dulu. Mana tas bisa tadi? Tabe. Tabe di. Pegang dulu. Siapa yang masuk tadi? Kita di. Tabe dia. Belakang itu. Pojok mang, kali mang. Nah berarti ini enggak ya, biasanya cuma ngering-ngering misalnya. Siapa yang pahit lidahnya, ada enggak? Ada. Ada, siapa yang pahit lidahnya? Saya. Saya. Aku tapi pahit sekali. Pahit ya? Saya masak juga emang. Nah ganas, ini salah kamar sih. Salah pagi. Bocing gitu lagi. Siapa? Di sana enggak bisa dilihat, di sini lebih aneh sih. Bisa kamar di sini. Tapi bagus, tapi mininya lagi sih. Tapi kalau keluar kok bagus sih. Benter. Lu murah ya. Di dalam masalah. Lu murah kok. Memang itu karena blur dia. Siapa tahu ada orang nonton di murah. Mulia mukamu. Kencang. Kencang gondok. Siapa-siapa biar? Baik, pulang aja kakak. Dapat inces merah. Oh siap Ino ya. Saya siap bawa pulang incesnya. Yang penting Inonya. Buat Ino ya. Saya bisa bawa pulang tapi buat Ino. Oh Jamal. Oke Bung, Bung Jamal, kami sudah balik ke Topoyo. Awas apa yang ketinggalan. Aman ya. Mana air? Bawa itu air. Jadi kita pulang, teman-teman. Biar kalah tempat ini dengan misteri yang ada ya. Ibu Rani, selamat malam Ibu Rani. Di tempat ini dengan berjuta misteri ya. Kami akan kembali. Karena ada part 2-nya di sini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dan membagikan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kawan ya. Jadi yang sempat SS tadi atau screenshot, tolong dikirim ke kami ya. Tolong dikirim ke kami melalui messenger ya. Atau di nomor WA. Nah, teman-teman, tolong di save nomor WA-nya tim ya. 085 321 321 091 405. Terima kasih Bang Jamal. Jadi sekali lagi saya sebutin nomornya ya. Cepat tau teman-teman, di tempat teman-teman ada lokasi yang pengen dieksplor oleh tim Kebunis Penjaya Misteri. Ini nomor kontaknya ya, 085 231 091 405. 085 231 091 405. Oke teman-teman ya. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.